Assalamualaikum Sobat Jajan Lagnia. Apa kabar Sobat? Semoga Sobat semua dalam kondisi sehat walafiat ya, dan dimurahkan rezekinya. Kali ini kembali seperti biasa ya, kita akan memasak. Memasak apa? Kali ini kita akan memasak ikan bloso ya Sobat. Kita akan memasak ikan bloso ya. Mau diapakan ikan bloso? Kita ikutin aja ya. Tapi sebelum berlanjut, jangan lupa untuk terus dukung Jajan Lagnia dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan pencet juga lonceng notifikasinya biar mendapatkan update terbaru dari Jajan Lagnia. Oke Sobat, kita ikutin ya. Ikan bloso mau diapain? Bahan-bahan yang kita perlukan ya Sobat, ini ikan bloso nih, ikan bloso. Jadi kita masak yang murah meriah aja ya. Ikan bloso ini kita beli Rp4.000. Jadi ini harganya Rp4.000 tadi ya. Terus kita siapkan juga 3 buah tomat, 3 buah cabai, 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, setengah ruas jahe, dan bumbu penyedap ya. Jadi itu aja bahan-bahannya. Masak ikan bloso ya. Selanjutnya ikan blosonya kita potong kotak seperti ini ya Sobat. Jadi ini ikan bosonya kita potong kotak-kotak, dan bahan-bahan tomatnya tadi, bawang merah, bawang putih, kita iris-iris seperti ini ya. Jadi bumbunya kita haluskan seperti ini aja. Jadi ini masak ikan bloso ya. Sebentar lagi akan kita tumis dulu bumbunya, baru kemudian masuk ikan blosonya. Tapi ikan blosonya kita goreng dulu ya Sobat. Ikan blosonya kita goreng dulu ya. Kemudian masukkan bumbunya ya. Jadi ikan blosonya kita angkat dulu sekarang. Bumbunya ditumis dulu. Jangan lupa bumbu penyedap ya. Kemudian masukkan blosonya. Pulang. Kemana anak? Dalam. Oh, ayo. Ikan blosonya sudah matang ya Sobat. Resep ikan bloso tomat ya. Jadi ikan bloso sudah matang, sudah bisa dinikmati dengan nasi ya. Apalagi nasi panas nih, maknyus nah ikan bloso ini ya. Oke Sobat, selamat mencoba ya. Tapi jangan lupa Sobat, untuk terus dukung Jajan Lagnia dengan cara subscribe, like, share, and comment. Dan pencet juga lonceng notifikasinya biar mendapatkan update terbaru dari Jajan Lagnia. Oke Sobat, terima kasih. Salam bloso.